huge Volkanovski fan. He's very, very good. Is he going to be smaller than? Body remembers that. You carry that. You carry that strength with you. You carry that power. Ada banyak hal yang dipertaruhkan dalam pertarungan perebutan gelar kelas ringan yang akan datang antara Alexander Volkanovski dan Islam Makhachev yang dijadwalkan untuk UFC 284 yang akan digelar pada bulan Februari 2023 di Perth, Australia. Salah satunya adalah ini pertarungan super pertama antara juara sejak Israel Adesanya yang berusaha mengklaim gelar melawan Jan Blachowicz pada Maret 2021. Keduanya datang dengan kemenangan besar, di mana Volkanovski sebagian besar telah menyelesaikan divisi kelas bulunya dengan memenangkan 11 pertarungan berturut-turut untuk tetap tak terkalahkan di dalam oktagon, dan 4 dari kemenangan itu adalah mempertahankan gelar. Dan kemenangan yang paling menonjol adalah ketika mengalahkan Max Holloway dari 3 kali pertarungan. Sebaliknya, Makhachev merebut sabuknya dengan kemenangan dominan atas Charles Oliveira, yang itu juga menjadikannya dengan 11 kali kemenangan berturut-turut untuk petarung juara Sambo itu. Secara keseluruhan, Makhachev hampir tidak bertarung atau kalah dalam satu ronde pun dalam perjalanannya menuju gelar, dan juga hampir tidak terkena pukulan. Dan dari dominasinya baru-baru ini, Makhachev secara luas dipandang sebagai favorit utama untuk memenangkan pertarungan dengan Alex Volkanovski. Dengan alasan, Islam adalah pria yang lebih besar, serta keahlian gulatnya yang tampaknya juga akan membatasi banyak aset terbesar bagi Volkanovski. Terlepas dari masalah tersebut, sebaliknya mantan penantang gelar kelas ringan, UFC Michael Chandler, optimis dengan kemampuan petarung Australia itu untuk menyamai kekuatan lawannya Islam Makhachev. Dan Chandler juga meyakini bahwa juara kelas bulu UFC, Alexander Volkanovski, masih memiliki kekuatan lain untuk mengalahkan Makhachev. Kemudian ada juga informasi dari Conor McGregor yang didepak dari peringkat pesaing 15 besar. Berjumpa kembali di Oktagon 75, dan inilah ulasan selengkapnya. Alexander Volkanovski sebelum terjun ke dunia olahraga tarung, sebelumnya sebagai atlet olahraga rugby, di mana olahraga ini termasuk salah satu olahraga yang populer di negaranya. Dan pada saat dia menekuni sebagai atlet olahraga itu, Volkanovski memiliki berat badan lebih dari 200 pound. Namun kini hingga menjadi juara divisi kelas bulu The Great tidak lebih dari 145 pound, yang akan menantang untuk naik ke kelas divisi kelas ringan dengan berat 155 pon, di mana acara itu diadakan di halaman rumahnya, Perth, Australia. Dari potensi pertarungan kedua sang juara divisi ini sebelumnya, tidak ada seorang pun yang mampu menemukan jawaban atas kehebatan grappling Makhachev yang saat ini mengantongi rekor UFC 12 kemenangan dan hanya satu kekalahan. Namun, baru-baru ini mantan penantang gelar divisi ringan Michael Chandler mengeluarkan pemikirannya bahwa Volkanovski akan mampu menunjukkan beberapa perlawanan meskipun di antara keduanya terdapat perbedaan ukuran yang sangat mencolok. Seperti yang diketahui bersama, Chandler juga sebelumnya tidak pernah luput dari pemikirannya untuk menentukan arah pertarungan Islam Makhachev, yang mana dari semua pemikirannya itu sudah dapat dipastikan berujung kekalahan buat Islam Makhachev, meskipun pada akhirnya itu akan berbeda. Dan seperti apa yang telah dijelaskannya bersama MMA Junkie, Chandler menganggap bahwa Volkanovski akan memenangkan pertarungan dengan Islam Makhachev, paling tidak itu bukan dengan penyelesaian, akan tetapi dengan keputusan, dengan beralasan bahwa bentuk serangan Volkanovski yang jelas jauh lebih cepat dari Islam Makhachev. Huge Volkanovski fan. He's very very good. Is he going to be smaller than Islam? Yes, very much so. But I don't think I've said before. I think I've somewhat changed my prediction a little bit. I do think Volkanovski is going to do better than we all think he does. He used to weigh 210 pounds, 220 pounds, whatever he was when he was playing rugby. Your body remembers that. You carry that strength with you. You carry that power with you. You carry that just the hip strength of Islam not being able to take him down. The one thing I see is that Volkanovski is a little bit shorter, so that leverage game of if Islam gets up underneath him, puts his head underneath his chin, he's going to be able to lift him off the mat pretty easy, off the ground pretty easy. But in the striking department, Volkanovski is better than him.
I think in the speed, the power department, Volkanovski is better than him. So anything outside of Islam going out there, taking him down in the first minute of each round and holding him down, I think Volkanovski might actually squeak out a decision. Most likely not a finish, but a decision. Terlepas dari kekhawatiran banyak orang tentang pertandingan gulat yang akan dimulai Islam Makhachev, akan tetapi Chandler jelas mengesampingkan itu dan lebih baik dia melihat Volkanovski sebagai kickboxer yang menurutnya itu jelas lebih baik karena secara keseluruhan, biar bagaimanapun juga Chandler akan tetap mendukung raja kelas bulu itu untuk mencetak kekalahan buat Makhachev dan merebut gelar kedua. Meskipun ini tampaknya aneh, karena biasanya mereka yang ada di dalam gerbong divisi ringan selayaknya memberikan dukungan kepada kepala gerbongnya. Namun ini malah sebaliknya, dukungan mereka pergi buat kepala gerbong yang lainnya. Kemudian mantan juara kelas ringan dan bulu UFC yang tak terbantahkan Conor McGregor secara resmi menjadi petarung tanpa peringkat di bawah panji UFC untuk yang pertama kalinya dalam periode 8 tahun. Setelah petarung Irlandia itu dikeluarkan dari urutan pesaing 15 besar kelas ringan, menyusul rilis terbaru pembaruan peringkat terbaru. McGregor, mantan juara kelas ringan dan bulu yang tak terbantahkan selama masa promosinya, baru-baru ini menjadi headline UFC 264 pada bulan Juli tahun lalu melawan peringkat kedua Dustin Poirier dan menderita kekalahan penghentian di ronde pertama setelah dokter memaksa untuk menghentikan pertarungannya akibat patah pada tibia kirinya dan tulang betis. Sejak saat itu, Conor McGregor, yang telah berusia 34 tahun, belum kembali ke kompetisi aktif di bawah panji promosi. Dan saat ia pulih dari prosedur pembedahan untuk mengatasi cedera kakinya itu, juga tampak sesuatu yang melemahkan baginya. Meskipun baru-baru ini dia kembali memperjelas niatnya untuk kembali ke Octagon dengan sasaran kelas welter 170 pon. Setelah rilis peringkat UFC yang diperbarui minggu ini pasca acara UFC 282 akhir pekan lalu di Las Vegas, Nevada, McGregor kini telah turun dari peringkat 14 di divisi tersebut dan sepenuhnya keluar dari 15 besar, di mana Grandison menggantikan Dub Laner di paket resmi. Tanpa kemenangan di batas kelas ringan sejak November 2016, Conor McGregor mencetak dirinya sebagai juara dua kelas pertama yang diadakan secara bersamaan di bawah bendera UFC. Pada kesempatan itu, mendapatkan kemenangan TKO putaran kedua atas Eddie Alvarez. Dan sejak saat itu, McGregor unggul 0-3 di divisi tersebut, kemudian menderita kekalahan telak dari mantan juara tak terbantahkan, Khabib Nurmagomedov, dan sepasang kekalahan dari mantan pemegang gelar sementara Poirier. Kemenangan profesional terbaru McGregor datang pada batas kelas welter pada Januari 2020, menghentikan penerima Hall of Fame masa depan Donald Cerrone dengan tendangan tinggi 40 detik dan pukulan knockout di slot acara utama mereka, dan terhapusnya peringkat pesaing 15 besar oleh petarung yang terkenal cukup sensasional itu. Ini mengartikan bahwa McGregor tidak akan bisa untuk memilih lawannya jika ingin kembali berjibaku di dalam oktagon, yang mana ini sangat memungkinkan bagi Denetarius untuk mencabut seleranya kembali ke divisi ringan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.